kalau agak emosional gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya tuh meninggal tidak tenang. Karena saya punya apa? Punya not ditulis sama ibu saya. Kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Saudari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya, karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya dia, anaknya Ibu Nur Hasnisah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari, istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun diberikan oleh ibu saya, karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2009 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Ya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kami yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya dan mencari apapun salah dari kami gitu loh. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009. Apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang jadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak, ya kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu.